Kembali lagi ke channel gua Pak Bos, Libetta ya. Di video kali ini gua akan berbagi tips nih, cara kultur kutu air ala Libetta ya, istilahnya gitulah Pak Bos. Nah ini, nih lihat dulu keadaan kutu air sekarang ya. Ini jam 12 ya Pak Bos ya, jam 12. Tuh kalau lihat tuh kutu airnya, Bosku. Jam 12 loh Bosku, kutu airnya. Nah itu limbahnya Pak Bos, tuh ngalir. Tuh. Lihat ya. Tuh. Tuh merata kutu airnya, sahabat amsiong. Sampai ke pojokan itu juga semuanya lengkap Bosku. Ini nanti kita serok ya. Tuh, lihat tuh. Tuh. Tuh, kalau orang yang sering panen kutu air pasti tahu tuh. Germicak gimana gitu ya. Nah, tuh merahnya tuh. Wah, terima kasih ya Tuhan tuh. Nih, kemarin ceritanya ini kolam bekas isi nila. Bekas isi nila, gua ambil nilanya, permisi sama keluarga karyawan gua. Kolamnya gua manfaati buat kutu air. Jadi nilanya gua angkat, terus gua perdalam lagi sampai lumpurnya gua angkat ke sini. Nah, jadi posisinya ini gua isi. Nih, apanya intinya itu Pak Bos dapat dari sini. Nih. Nah ini tuh lihat nih, ini kolam lili jumbo nih, ini kolam lili jumbo. Nah itu limbah rumah tangganya, sehari itu bisa keluar 1000 liter air dari rumah tangga yang di belakang sini. Ini kandang ayam, ini lili jumbo, airnya seperti korela ya Bosku. Nah ya kita kita serok Meng ya, serok. Tuh kita serok ya Bosku. Tuh. Tuh hasilnya berlimpah Bosku. Amsiong. Udah cukup. Balik. Lebih dari cukup udah itu. Kalau kita mah ambilnya udah lebih dari cukup ini. Gila. Astagfirullahaladzim. Mati nanti ini. Aduh, udah ini sekali aja nih. Tuh. Udah sekali serok aja. Serok aja ini. Sekali nyerok aja. Amsiong tuh. Tuh. Ini bonusnya Pak Bos. Tuh. Nah, jadi kalau lu mau sukses ya Pak Bos kultur kutu air, minimalnya nih ikuti cara gua. Kolam lele ya. Tuh. Ini kolam lele jumbo nih, katanya lelenya sebesar-besar paha katanya. Nah, terus limbah rumah tangga ngalir sini, airnya naik. Nah, air naik keluar dari situ ke kolam kita di situ. Tuh, kolamnya ya. Tuh. Nah, ini pun kita ambil sedikit aja masih ngumpul tuh. Tuh. Amsiong deh pokoknya, aduh. Berkah nih Pak Bos. Apa nyiprat? Kutu air. Kalau ngebuang. Tuh, kutu air nyiprat. Nyiprat ke sini. Wah, merah bener kutu airnya, sahabat amsiong tuh. Bersama Ameng. IG-nya apa IG-nya? Yakin Beta. Nah, Yakin Beta. Startel tuh, di-follow ya, nanti. Udah penuh? Udah, cukup. Belum lagi selesai buat kontennya tuh. Nah, jadi enggak kelihatan kalau di sini, tapi amsiong deh pokoknya tuh. Yang paling puncak bloomingnya itu tadi malam, padahal hujan ini Bosku. Tadi malam hujan sampai pagi tuh. Nah, nih. Ini limbahnya. Ya. Jadi ada yang bilang, "Pak Bos, dikasih pupuk nggak?" Ah ini gua nggak pakai pupuk lagi, nggak pakai kotoran ayam, cuman gua kasih bongkong pisang aja tuh 2. Nah seterusnya itu gua cuman waktu airnya ini dikuras ya, kering, udah kering itu air dari lilinya itu masuk ke sini sampai seperti ini ya, udah seperti ini. Nah, kita tebar, maksudnya udah penuh kita tebar bibit. Kalau salah bibitnya itu baru mau masuk 1 minggu ini. Ya, Emang ya? Kurang lebih sampai 1 minggu dah. Belum, baru 5 hari. Baru 5 hari Pak Bos. Baru 5 hari. Pokoknya tuh amsiong bener deh Pak Bos. Amsiong. Oke. Makasih Bu ya. Nah, itu siapa mungkin apa ibunya karyawan gua itu si Ari. Tuh. Berkah Pak Bos, amsiong. Tuh, seluruhnya merah-merah. Aduh, gak bisa tuh sampai hijau-hijau gini. Hijau-hijau kotoran bebek nih. Terus lengket alas. Gak bisa kita ke sana, susah. Tuh, lihat aja pinggir-pinggirannya. Aduh, luar biasa Meng ya. Gila. Tuh kutu air. Itu kutu airnya merah, tapi kalau di HP seperti warnanya hitam. Tuh. Jadi kata orang harus kena sinar matahari. Ya kena sinar matahari ala kadarnya aja sih Pak Bas, nggak terlalu tertutup jadi aman. Hujan kayaknya aman lah kalau hujan ya. Sebut deh. Nggak ngeluap lah. Nanti kalau masih kurang kita mau bikin lagi di sana apa di sana Pak Bos. Nah, pokoknya mantap deh. Kalau ada rezeki kita buat lagi. Kalau memang ini udah nggak kecukup lagi pakannya, doain aja nih semoga hasilnya tetap stabil ya Pak Bos ya, tetap permanen lah, nggak putus-putus. Kalau nggak putus-putus wah udahlah, gua bakalan crossbreed, eksperimen. Amsiong deh pokoknya. Sekali nyero aja tadi Bro Ameng tuh. Sekali nyero udah. Tuh lihat tuh, sekali nyero aja kutu airnya gede-gede loh. Bro memang cari kutu airnya yang lebih gede-gede tuh. Dia memang tetap ada ule-ulenya gitu, ulat-ulatnya amsiong. Ule-ule. Amsiong. Ulat-ulat maksudnya. Pokoknya ya nilainya itu baru dibikin digali dalam tuh. Ini nila kemarin aneh. Nila kemarin yang ditanam ke belakang itu gua suruh minta pindahkan tuh. Ini nilainya ya. Gua suruh pindahin ke sini. Enggak dipindahin sama keluarganya, terus nanti nilainya mau dipindahin ke sini. Tuh, ke sini. Nah, di sana Pak Bas ya. Tuh. Nah, udah digali. Ini ada kandang ayam nih. Kandang ayam ini masih dipakai sepertinya nih. Nah, ini tempat juga. Tempat BAB nih kayaknya nih. Yang ini harus disensor tadi ya. Oh, tadi udah, nanti udah disensor tadi itu. Ada kancitnya kan. Nah, ya Pak Bas ya. Jadi sensor itu bahaya. Nah, ini pokoknya airnya ini luar biasa, manfaat air ini untuk kutu air sangat-sangat luar biasa intinya. Airnya hijau seperti korela ya bosku ya. Nih, nanti kalau kita mau lihat ini, sebenarnya di sini ada juga spot cacing sutra bosku. Nih, airnya becek bener. Tuh, nih. Ini spot cacing sutra nih. Kalau kita mau ambil cacing sutra bisa ngambil di sini. Ini lantaran mungkin nggak naik, biasanya sore naik ini bosku. Cuman gua nggak pakai cacing sutra jadi nggak pernah gua ambil ini bosku. Ya nggak pernah gua ambil. Nah ini juga limbah nih, limbah juga. Kalau misalnya ini mau digarap jadi kolam kutu air pun juga bisa. Tapi kita manfaat dulu yang ada. Yang pertama dulu. Dulu sempat ada kutirnya di sini waktu airnya naik. Iya sempat ada kutir nih. Dulu. Terus pada kutir waktu dulu. Tuh. Ini kalau digali lagi dalemin bisa ya? Iya bisa ini. Tapi ya udahlah biarlah, nanti kalau misalnya suatu saat kita mau kasih cacing sutra bisa gitu. Oke Pak Bos, sekian video gua tips singkat kultur kutir ala Libetta sederhana. Nanti kalau ada yang kurang paham lagi tanya di kolom komentar, tapi maaf kalau lo respon ya. Nah, jika video ini bermanfaat buat kalian semua, tinggal klik tombol like, share kalau lo mau support Libetta. Kalau misalnya kalian nggak suka, tinggal dislike aja ya Pak Bos ya. Jangan lupa subscribe-nya Pak Bos, karena subscribe itu gratis, nggak bayar ya Pak Bos ya. Oke, nih kolomnya. Sekian video dari Libetta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jepang Indonesia, salam eke-eke amsiong bosku. Bye bye.